jual kulkas, jual televisi, jual dishwasher, jual mesin cuci untuk hidup. Perusahaan udah dijual-jual. Yang akhirnya aku nggak bisa protes untuk kuliah ya. Padahal aku ingin kuliah banget gitu. Nggak bisa. Jadi itu dari mulai yang nggak boleh berangkat ke Bandung, akhirnya ada pengumuman lulus. Aku bercita-cita tinggi ingin kuliah seperti teman-teman lain, tapi nggak bisa. Tapi aku nggak putus asa bahwa Tuhan nggak lepas tangan, itu aja sih. Ya akhirnya mami cuma begini, mami kan orang Jawa ya, walaupun bapak aku Ambon. Mami cuma bilang gini, Non, nggak apa-apa. Kita tuh yang dilihat kan bukan bajunya. Kita tuh manusia, yang dilihat itu otaknya.